Mahasiswa Bidik Misi atau KIPK se-Universitas Riau Pasir Pengarayan gelar buka bersama. Betul, Cik Tuan dan Puan. Selain itu juga kegiatan sosial dilaksanakan juga dan menyantuni anak yatim juga, Cik Tuan dan Puan, yang ada di sekitaran kampus daripada UPP tersebut. Santunan ini secara simbolis diserahkan oleh para pembina Forum Mahasiswa KIPK UPP, Ketua Umum Mahasiswa KIPK dan Panitia Kegiatan. Ketua Umum Mahasiswa KIPK UPP Muhammad Oki mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda tahunan mahasiswa KIPK UPP yang didanai dari uang kas para mahasiswa KIPK UPP. Kegiatan bertujuan untuk menumbuhkan jiwa peduli dan ingin berbagi pada diri mahasiswa KIPK UPP di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Ada di KIP, kami mendanainya dengan menggunakan uang kas atau omset atau hibah dari pribadi, kesadaran dari pribadi untuk memberikan hibahnya untuk kemajuan daripada KIP ini. Kemudian nanti baru kita buat acara seperti yang kita lakukan saat ini. Pembina KIPK UPP Zulkifli SHMH mengapresiasi kegiatan mahasiswa yang peduli sesama. Dan tentunya dengan kegiatan ini akan memotivasi sesama mahasiswa untuk terus berbuat baik dan peduli dengan sesama. Kami berterima kasih sebenarnya kepada adik Forum Mahasiswa KIP yang menginisiasi kegiatan ini rutin setiap tahunnya. Diselenggarakan mereka bergotong royong bersama-sama menyusun acara ini untuk memotivasi semua kawan-kawan berkreativitas menjalin silaturahmi. Jadi kami kita apresiasi dan rangka meningkatkan silaturahmi antara sesama mahasiswa KIP. Dari Rokan Hulu, Hana Asmita melaporkan.